Di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, dan di dalam nama Yesus Kristus yang telah menebus dosa kita, dan di dalam nama Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita, amin. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, dan aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan seluruh umat-Mu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kepada-Mu ya Bapa yang Maha Mulia. Kami bersyukur atas segala pemberian-Mu yang baik dalam hidup kami. Kami datang untuk menyatukan hati melalui punguan Raja Sitepang Boru Bere. Sudilah kiranya Engkau Tuhan menerima keberadaan kami, dan kuduskanlah kami masing-masing, agar hati, pikiran, dan perbuatan seluruh kehendak-Mu, dengan segala kerendahan hati, kami meminta kepada-Mu. Berilah hikmat kepada kami, sehingga punguan Raja Sitepang Boru Bere wilayah Kepri dan Batam ini menjadi berkat bagi keluarga dan orang-orang di sekitar kami. Dalam hidup ini, biarlah Engkau yang kami sembah dan andaikan, agar kami beroleh selamat. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita kembali mengangkat pujian kita dari Kidung Semangat 450. Bacaan firman Tuhan dalam Yosua 1 ayat 7-9 seperti yang sudah tertera, sana ada L dan juga C. Saya mewakili dari L dan C jemaat. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya.
sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah aku perintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan diperlihatkan oleh Tuhan, hakim yang adil pada kami, bukan hanya kepada melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kembali kita menaikkan pujian kita dari Kidung Jemaat 363 sambil kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan.